Ya, tanggal 30 nanti kami akan rapat tentang optimalisasi zakat. Zakat ini perintah Allah. Berapa surat yang menyatakan zakat ini perintah. Tidak ada cerita. Makanya negara pun menindaklanjutin dengan undang-undangnya. Saya berpikir nanti lain waktu kepada khususnya abang saya, Pak, berikan waktu nanti kapan-kapan saya undang ke rumah dinas. Pada waktu atau pada saat kita puasa bersama, itu tolong diatur, Pak Dinas. Kita bisa bersilaturahmi di sana. Yang pastinya ini semua takdir Allah. Tak boleh satu pun menyesali takdir Allah. Selalulah bersyukur kepada Allah. Akan saya lipat gandakan, kata Allah, apabila manusia itu bersyukur atas nikmat dan rahmat. Hari ini terketak bertakwa kepada Allah. Karena siapapun, semuapun manusia yang hidup di alam dunia ini, baik makhluk yang hidup di dunia ini, tak lain tak bukan kita untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah nanti kita sama-sama di hari kemudian di surga. Terima kasih saudara-saudaraku, anak-anakku yang sangat saya sayangi. Semoga Pak Edi sehat panjang umur, mulai rezekinya. Jadi pemimpin yang baik untuk umat kekuatannya seluruh di mata utara. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan, hanya tinggallah rakyat kita nanti. Kita akan ingatkan rakyat-rakyat kita yang saat ini sedang tidak beruntung, kurang beruntung. Tangan dari zakat ini, itu perintah Allah. Sehingga kalaulah kita semua mengerti tentang ini, insya Allah orang-orang yang mampu akan di surga tempatnya. Karena itu kehendak Allah.